Comel gila Luffy ni. Dan Luffy ni aku masih lagi belum dapat. Aku harap sangat dapat Luffy ni. SR dia juga parallel dia. Kalau dapat dia, settle. Aku happy dah. Walaupun kisah tak ada manga sekalipun aku happy dah. Kot. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku Eddie Fadli. Yeah, laju gila aku cakap kan. Hari ni Ahad. Selamat bersantai. Waktu video ni keluar pun aku masih lagi di kampung bini aku. Bersantai-santai menemani bini aku balik kampung sebab nanti raya pun sampai di kampung lagi. So puasa mungkin tak balik. Oh, cerita detail gila. Jadi hari ni dalam segmen Abah di bawah slot One Piece Card Game, kita buka 3 lagi box daripada set terbaru One Piece OP07 500 years in the future. So dia ada banyak kad-kad dalam 8 hit ni zaman. Akhirnya chapter yang sekarang ni lah, kalau aku baca arc sekarang ni, kalau baca manga dia sangat best lah sekarang ni. Aku sangat suka dia punya hype dia. Wah, best gila, serious, best gila. Macam tak sangka watak-watak yang muncul. Aku tak cerita sebab aku tak nak cerita detail sebab aku tahu ada yang tengok anime instead of macam manga. So sebab anime pun dah sampai ke arc gitu kan. Cuma sekarang punya manga sangat best lah. So aku perlukan Luffy SR dan juga aku nampak kursi aku kat sini. Okey, dah leh dah. Aku perlukan Luffy SR dan juga Luffy Parallel SR. Sorry, Luffy SR Parallel ataupun Parallel Luffy SR. Yang tu. Dua tu je aku perlukan daripada set ni sebenarnya. So hopefully kita berjaya pull dia sendiri instead of kita beli. Aku tak suka membeli sangat. Walaupun sebenarnya lagi senang nak beli. Cuma kalau pull tu lagi best tau. Kalau kau pull kad yang kau nak tu kan, dia punya nikmat kan. Wow. Tak boleh digambarkan lah. Dan semalam dah pull SP satu. Kita tak pull dua lagi leader yang wujud dalam kes ni. Kalau bernasib baik dia keluar hari ni lah. Kalau tak, dia akan keluar pada video minggu depan lah. Sebab aku pecah 4 video saja. Selalu aku pull pecah pada 6 video kan. 2, 2, 2, 2. Kali ni aku pecah 3, 3, 3, 3 saja. Sebab aku tak nak panjang sangat lah One Piece. Senang nak jual guard sebenarnya. Kalau aku jauhkan sangat, nak jual nanti leceh guys. Nanti kad jatuh harga ke apa ke. So aku nak jual semua secepat mungkin kalau boleh. So korang yang enjoy video hari ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang dan kita buka lah OP07 500 years in the future. Let's go. Okay, so ini adalah video kedua. Alamak, berlari dah. Ini adalah video kedua untuk One Piece. Aku record unpacking dulu sebelum aku record intro. So intro tu mungkin akan bagi hint lah kalau aku tak pandai jaga ataupun cover kan. Hopefully dia bakal menarik dalam tu video. So kita dapat SP semalam satu. So SP takkan wujud dah. Tapi leader belum keluar dua-dua lagi. So hopefully dapat tengok leader hari ni. Jadi kita akan keluarkan lagi 3 box daripada box ni. So kau ambil yang hujung kiri ni sebab dia nampak macam penuh lagi. Kita akan ambil tengah-tengah ni. Dan kita akan ambil yang ni lah. So kita akan nombor 4. Nombor 5. 4, 5, 6. 6. Dan juga 9, 10. 9. 4, 6, 9 eh. Tengok adakah 49 lelaki ke tak. Aku macam biasa akan ambil yang terakhir lah, paling kanan sekali. So boleh pilih tim korang. Aku rekod kan, muka aku nak rekod juga. Korang semua minta aku rekod in aku punya reaction aku rekod tau. Sebab permintaan ramai yang kata tengok reaction aku. So aku dah buat dah sekarang. Hopefully dapat menunaikan permintaan korang dengan baik. Alamak. Okay, pilih tim korang. Aku akan pilih tim nombor 3 lah. Between ni lah 1, 2, 3 lah. Yang paling kanan sekali lah. Tapi untuk korang kita tengok macam mana. Aku tak nak buang masa lagi. Adakah korang enjoy? Aku agak kecewa pasal SP semalam. Kalau tengok lagi SP semalam, kita pull SP. Tapi SP tu tak menarik bagi aku. Card selection dia tak cukup menarik. Hopefully hari ni kita akan pull card yang menarik. Dan aku ikutkan baik. Teruskan lagi. Oh, bini aku tengok cerita Korea kuat sangat pula. Wow. Kita okay, terus lagi. Pergi ke pack kedua. Kita kan laju sikit kali ni sebab dah tapis semalam. Dan aku rasa kad tu takkan sama dah. Kita akan keluar kad yang sama. Leader. Cuma bila second last tu aku nak kena stop sikit. In case kalau keluar main hit lah. Hopefully ada leader hari ni. At least satu leader untuk keluar. Untuk aku pertontonkan. At least setiap video ada dua hit pun menarik juga kan. Ada Bonnie. Okay. Okay. Adakah korang beli OP07? Aku rasa OP07 ni pun mungkin akan mahal sebab dia punya manga waifu. So bersedia lah dengan harga yang tak masuk akal juga. Sebab aku tengok sekarang OP05 pun orang jual
harga sampai 400 cute. Aku macam tak apa, gila dengan hype ni kan. Especially sebab orang yang masuk ni semua kadang bukan nak collect pun, kadang sebab nak dapatkan mahal punya pasal, nak dapatkan, nak masuk hype sekali. Okay, okay, event kat bawah. Event SR, SR Luffy masih belum kita dapat. Itu yang aku nanti-nantikan sebenarnya. Rasa macam ada main hit belakang ni. Kita tengok adakah betul ke tak. Okay, bukan event card sahaja. Teruskan lagi. Ada Usopp. Tak nampak lagi SR Luffy. SR Jinbe keluar lagi. SR Jinbe ni suka betul kat aku. Aku pun tak faham. Orang kena beli sleeve lah. Sleeve aku dah makin habis lah guys. Wih, dan aku rasa kipas aku ni tak function lah. Berpeluh gila aku buat video ni guys. Sebab aku buat video ni betul turut dengan video semalam. Sebab aku nak balik kampung, so aku kena buat video awal-awal sikit. Leader dan juga rider saja. Hopefully tak dapat leader, tapi bila aku cakap hopefully tak dapat, yang tu aku dapat. Aku selalu dapat leader yang paling kurang, macam Hody Jones, macam Corazon. So aku tak terkejut kalau aku dapat leader yang paling kurang dalam video ni. Kita Bonnie kan? Bonnie SR, nice. Akhir ni ada SR baru. Semalam SR sama je keluar. Nice. Tapi tak nampak lagi SR Luffy. Itu antara benda yang aku agak geram. Sebab itu chase card kita. Dan kalau aku tanya kenapa aku tak beli je single card instead of beli case, aku buat content. Korang kena faham. Kalau aku buat content, best sikit pilihan kan. Tapi aku pilih satu case lah, aku tak nak beli lah lepas ni. Dia sama macam EB01. EB01 aku beli berapa box kan. Sebab EB01 tak ada card yang betul aku nak. Dan tak ada AA Luffy ke apa pun. So macam aku tak kira sangat. Okay, teruskan lagi. Moria, The Robot, lawan-lawan, manis manis. Aduh, laju sangatlah aku. Dah keluar lah pula. Nama anak aku dah kecil dan dah naik dah. Aku ada Anas. Anas tu suka kacau aku. Aku dengar suara dia. Dapat parallel kita dah. Frankie dengan baju Vegapunk dia, naik gila. Okay, okay lah, tapi at least bukan SR parallel yang sama. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Pergi main kat luar. Alamak, anak aku masuk lah pula. Dia nak masuk belakang aku. No, anak aku sampai dah. Flamingo. Dia kat belakang aku. Dia sebab kau tu dia sepah kan kat aku. Masuk. Dia dah kat belakang aku sekarang ni. Dia lagi bila aku dah habis box ni, mungkin aku nak kena stop sekejap, alihkan dia. Oh ni aku dah main Azuru tadi. Anas, no. Hey, no, put it back. Anas. Dia dah korek kat aku. Dia korek box aku. Anas, put it back, sayang. Aku tak habis repack ni, Adis. Aku nak ambilkan box ni dulu. Sekejap, guys. Aku nak buat iklan sekejap. Anas. Okay, aku dah campak anak aku kat bilik kakak dia. Hopefully, tak ganggu gila sekejap. Kena pantas. Sebab dia kacau almari aku. Dia seorang je kacau almari aku. Dia seorang je yang berani kacau almari aku. Sebab yang lain dah tahu besar, dah faham kan. Dia ni kecil lagi. Oh, dapat parallel dia kan? Oh, parallel rare lagi. Banyak gila parallel rare kita pun. Semalam dua parallel rare kita pun. Ni pun dua lagi parallel rare. Satu lagi parallel, sorry. Hopefully kita dapat parallel SR kita. Wah. Event card. Okay, anak aku masak dah tepi. Cuma kalau macam set tu tak dekat yang aku nak sangat, aku tak beli case lah. Macam EB tu aku tak beli case lah sebab tak dekat yang tu menarik untuk aku pun. Ni dia kita dapat SR semalam. Comel. Aku nak kena tahu balik siapa nama dia. So mungkin boleh recall balik dia mana-mana. Tapi sekarang punya part memang tengah hype gila lah. Dengan padu tu Don Cut sangat nice cut. Shichibukai sahaja. Dua SR baru keluar. Ada mana SR Luffy kita ni? Kan aku menunggu SR Luffy. SR Luffy tak keluar-keluar guys. Tek bintang, chopper,
Moria, Vegapunk versi Comel. Tak sepa lah. Tiga pack lagi. SR lagi satu akan keluar sepatutnya. Gadis ular tadi. Kenjerung. Rambut macam Amal lah nak aku rambut. Aku balik main dengan korang. Mogok lapar tak ada. Aduh, leader keluar guys. Sebila leader keluar tak ada manga. Tapi leader apa yang keluar tu kita nak kena letak tepi dulu. So kita dah skip yang tentu. So ada confirm leader lah. Luffy kan? Okay. Last 2 pack. Ada SR lagi. Anak aku main. Nak naik kat tangga. Tapi nak marah tak boleh kan? Nanti aku menjerit kat korang ni. Nanti korang kena marah sekali dengan aku. SR itu untuk akhir. Lah, comel gila jadi SR dia. Ni kena pergi gapang kat kan? Kita dah. Nice. Nice gila. Aduk dia. Sleeve Pokemon. Nice gila. So, 3 SR. 2 SR baru. Tapi dapat parallel rare sahaja. Video ni. Dan juga leader. Okay, leader nak kena. Tahu apa leader kita. Hopefully dapat leader. Boa. Eh, tapi leader cantik tu dalam ni. Oh, leader dalam ni cantik. Leader ni bukan muka sahaja. Tutup muka tu ni. Okay. Siapa ni? Oh, dragon. Ui, nice gila. Ui, Ivankov belakang. Sabo. Ui, nice gila leader dia. Ui, aku harap sangat leader lagi satu. Ui, dia ada Bonnie juga kan leader kan. Lagi satu apa lagi? Bonnie leader. Lepas tu kita ada Boa. Ui, nice gila dia. Awak ni nice lah. Sebab dia okey, muka dia macam SP kat belakang ni holo. Depan tu dia tak holo sangat. Ui, nice. Nice teruk. Oh, team satu sangat power. Sangat imba team satu. Sebab dapat dua main hit. Dapat leader dan juga parallel rare. Okay, ni box ke berapa tadi aku ingat lah. Yang keempat lah sepanjang aku buka ni. Dah empat box aku buka lah. Pergi ke box terusnya. Okay, hopefully ada kebahagiaan lagi. Parallel Luffy, itu je aku minta. Aku tak minta kat lebih pun. Manga tu aku tahu takkan dapat lah. Aku buka banyak dah. Aku sejak manga OP, bukan, sejak OP05 aku dah tahu dah manga tu memang sangat-sangat susah nak keluar ni. So aku tak kisah dah pasal manga ni. Cuma aku dapat, betul aku cuma harap dapat card yang best lah. Cuma macam SP tu. Kalau dapat Nami, so value dia lagi tinggi. So lagi nak jual tu lagi best lah. So kau boleh lah nak kejar. Nak cover harga kes balik, hopefully lah. SR lagi, Bonnie ni. Itulah aku punya harapan lah. Sebab aku tahu, beli kes ni kau takkan untung ni. Melainkan kau pull manga lah, itu je. Kau tak pull manga, kau tak untung. Kalau kau main best, sebab kau boleh buat deck semua kan. Tapi aku untuk content, aku bahagian untung aku tu dekat view. Dekat korang lah yang hantar super chat, super sticker. Yang suka tengok aku sedih ke, yang suka tengok aku happy ke kan. Ha, itulah kelebihan dia. So, aku harap korang happy lah. Ataupun aku harap korang happy lah tengok aku bersedih. Ataupun kalau korang bersedih pun, bersedih lah bersama-sama dengan aku. Kita hanya dengan Luffy je. Luffy SR je. Aku dapat Luffy SR, aku happy gila. Serius, aku tak tipu. Dan Luffy SR sangat cantik. Jinbei lagi. SR biasa pun tak keluar lagi. Apa benda ni? SR biasa Luffy tak nak keluar-keluar lagi. Di manakah dia? Okay. Kita kena pantas lagi. Sebab video semalam aku rasa panjang. Hopefully video yang ni tak panjang sangat. Aku akan cuba lagi laju. Sebab aku tak ada rasa dah kat Luffy ke apa-apa keluar dah. Parallel tak keluar lagi, SR dah keluar 2. So aku nak kena bertenang sikit bila dah sampai ke card terakhir. Second last card tu dah kena slow down sikit. Dengan harapan ada card menarik keluar. Dia ada event card. Moria, The Boa. Event card lagi. Okay.
Padu kalau nak beli case, kalau nak beli case aku tak jual lah. Aku memang buka semua. Kalau aku nak beli bug common uncommon guys, RUC ya nama dia kan. Dengan sekali dengan box ni aku jual RM30 per box. Tapi kalau aku beli dua RM50 lah aku jual. Tak termasuk post eh. Kalau berminat boleh PM aku. Jual the Dawn card dan juga event card so berlawan dengan Kuma. 2 SR dah keluar. Wish. Dah burst ni. Aku buat video ni laju sikit bandingkan semalam. Mungkin sebab dalam video pertama, box pertama aku slow down sikit kan. Dan ni aku dah laju lah. Aku balik-balik main dekat tangga tadi ni. Ni kalau kau tengok bawah meja aku ni sepah gila. Demi mendapatkan Luffy, demi konten, demi rekod konten untuk korang. Korang nampak view cantik kan, korang tak nampak apa yang kat bawah meja aku ni. Teruk gila. Di manakah hit kita lagi? SR tak keluar lagi. Oh, nervous. Ada Jimbe. Okay, rare lagi. Oh, box kedua. Dan tak nampak langsung bayangan lagi SR ataupun parallel kita. Hopefully parallel menarik lah. Aku sangat mengharap parallel Luffy keluar. Aku tak nak beli kalau boleh. Leceh nak beli-beli ni sebenarnya. Aku lagi suka kalau dapat terus kat tu. Okay, aku terlupa nak ambil kad aku kat Toys Bar. Oh, kita masuk balik lah. Anak aku dah masuk belakang aku balik. Event card. Dekat tepi aku dan anak aku ni. Kalau kau tak percaya, ada anak kecil aku boleh dukung sebenarnya sebelah kau. Tujuk kau. Tapi kalau aku dukung dia, dia kalau tak turun dah. Dia keluar balik lah. Aduh, dia kalau aman, kalau anak aku yang lain, dia dah faham dah, dah besar sikit. Yang ni kecil lagi. Tahun ni baru masuk 2, Anas tu kalau kau tak tahu. So, ni cakap orang nampak kat ni. Okay, parallel. Parallel colour purple. So, mungkin parallel rare lagi. Oh, dekat buah. Dah bunyi lah. Dekat buah. Sebab kita tak pull. Parallel buah, kalau pull purple eh. Aku tak ingat lah. Putu balik semua kat kita. Parallel dah keluar. Oh, tapi tak nampak parallel rare ke parallel SR. Tak perasan pula. Aku rasa kita boleh skip yang ni kot. Sebab dah keluar parallel. Kalau dah keluar macam relax sikit kan. Sebab aku tak ada rasa manga. Manga susah gila nak pull. Sip, percayalah aku. Kalau kau nak hunt manga sebenarnya sangat susah nak pull. Kita tak dapat apa-apa dah. Aku rasa SR lagi satu sebenarnya. Aku bagi laju sikit guys. Supaya tak membagi masa korang jugalah. Oh, ni SR ni. Hai, SR Luffy. Nampaknya. Comel kan? Comel gila je. Aku suka gila. Tak dapat apa. Akhirnya dapat kat SR kita. SR Luffy. Nanti kalau kuning. So ingat dia punya parallel pun kena pin kuning bawah. Cukup gila. Aku dapat dah. Alaga. Dan 3 pack lagi. So aku tak rasa ada hit dah. Cuba. Leader kali merah. Leader dah keluar dia. Leader biasa. Dan last kali ni. Apa saja. Okay. Baik, so leader, aku rasa SR ni tak nampak. Oh, kantor dah. Dia jatuh kat belakang. Dia Sanji kan. Dia jatuh kat belakang punya. Oh, Sanji kan. Dia pakai suit kan. Suit family dia. Apa nama suit dia family dia? Aku lupa nama family dia. Weh, aku lupa dah sesek. Tapi nice parallel SR. Okay, parallel SR lah at least. 3 SR parallel SR 1. So, box pertama masih lagi mendahului. Box pertama sangat mendahului je. Aku pandai pilih box pertama lah guys. Kita pergi ke box terakhir kita. Adakah dapat kad? Luffy dah dapat dah. Aku nak SR parallel. Aku nak parallel dia guys. Come on, teruskan dengan box terakhir kita.
adakah aku patut buat laju? Kini bila SR dah keluar, aku akan buat laju lah. Yang ni aku akan buat relax-relax sikit. Okey. Kan okay, tak. Okey, okey macam tu kan. Tak adalah macam laju sangat kan. Kita perlukan Luffy, Luffy SR. Come on, Luffy kuning, SR kuning. Parallel tu kalau SR dia kalau kuning, dia confirm tu Luffy lah. Kan parallel tu SR kuning. Kalau parallel tu dia punya nama dia kalau kuning kan, nak kata. Automatically aku boleh assume tu Luffy dah lah. Come on. SR, bawah lagi. Bawah kalau biru. Okay, bawah kalau biru guys. Kena ingat tu. Ambil sleeve ya. Bawah. Nak bawah duduk selalu Luffy. Tiba-tiba kan. Rasa sweet lah dengan Luffy duduk sesulah kan. Sanji. Apa nama ni aku lupa dah. Oh, SR lagi satu. Okey, tak boleh dapat lagi. SR baru untuk aku. Macam tak menarik sangat kad dia. Tak kisah sangat. Bawah duduk depan lagi. Aku peminat bawah. So, aku sangat excited. Walaupun aku tak collect bawah punya manga ke kad kat manga. Tapi aku peminat dia. Aku support bawah. Aku support dia jadi bini Luffy. Tiba-tiba kan. So, kita ada SR lagi. Sekejap SR kan. Bukan event card, sorry guys. Dia sepakkan mainan tu ni. Dekat tangga, tak pasal. Dia baling tangga mainan sikit-sikit dia baling. Aku cakap dengan bini aku, yap, sorry guys. Okay, SR lagi, boleh lagi. Susah lah, SR Luffy. Bawa keluar satu, weh. So, tiga SR dah keluar. So, ada kemungkinan mungkin ada empat SR. Atau mungkin tiga ni saja. So, kita akan, once dah keluar parallel, kita akan buka laju lah. Haa, saya tadi lah. So, jibatlah masa korang juga kan. Tak adalah korang rasa macam video aku ni terlalu lama. Aku pun bebek kadang macam mengarut sangat kan. Merung pepati, patah sayapnya. Oh, SR lagi guys. Eh, banyak gila SR. 4 SR. So, adakah parallel rail lagi? Parallel Luffy! Luffy! Comel gila Luffy! Comel gila! Jangan ambil sleeve. So, 4 SR. Tapi, apakah main hit kita? 4 SR dan keluar awal pula tu. Aku boleh skip terus tu. Sebab aku rasa macam dah M4 SR keluar lah. Berkemungkinan besar belakang tak ada hit lah weh. Tak tipu. Kecuali parallel tu. Nampak? Tu kadang bila kau buka box Japanese ni kan. Loose pack sangat bahaya sebenarnya. Sebab ada kemungkinan macam aku buka video 420 pack lah. Okay, dah keluar lah. Tu SR dia. Tu SR. Ada SR guys. Okay, so tu SR. Adakah ada kind of leader? SR dia nampak SR yang berbeza dengan SR yang aku dah pull. Which aku rasa bagus. So, hopefully dapat extra hit. Tapi aku rasa leader jangan keluar dulu lah. Better leader keluar dalam video yang minggu depan. Supaya tak bosan sangat video ni. Dan aku nak pendekkan video ni secepat mungkin kalau boleh. Dan macam bosan lah video punya panjang kan. Korang bosan. Event buah. Ini macam takde isi sangat. Macam korang, korang hand apa yang untuk OPO 7? Adakah korang akan beli single atau adakah korang akan beli box satu? Sekadar untuk mengisi masa lapang, untuk cuba nasib dapatkan kad yang korang nak. Ataupun korang akan direct beli single. Macam aku, selalunya korang beli single terus lah. Kalau case tak ada memang aku beli. Ha, aku jual kad ni balik dan guna duit tu jugalah aku akan beli kad yang aku nak kan. Okay, aku ada angan-angan. Aku ada angan-angan kalau aku pull manga buah, aku nak trade dia untuk sign Luffy kalau boleh. Kalau ada orang berminat lah kan. So, itu angan-angan lah. Kalau pull lah, aku macam buat cokis. Aku dah berangan lah kalau pull manga buah ni. Boleh trade kan. Sebab aku tak nak trade. Kenapa aku tak nak trade yang manga Luffy? Sebab kalau aku trade yang manga Luffy, aku nak kena ada manga Zoro juga. Sebab aku collect dulu kan. So, macam baik aku collect. At least manga Luffy tu memang Luffy sahaja ada. Tak ada sign. Apa? Sign Zoro kan. Satu card je yang aku perlukan.
itu angan-angan lah. Tapi adakah dengan jadi kenyataan? Aku tak tahu. Kita ada beberapa box lagi yang kita akan buka. 6 box lagi. So, dalam 6 box ada Luffy, ada manga Zoro, okay, manga Boa, then ada chance lah ia akan jadi kenyataan. Okay. Ah, nervous. Apakah manga kita tadi? Okay, apakah manga? Apakah parallel kita tadi? Adakah parallel kita menarik ataupun tak? Tapi parallel nampak macam bukan kait yang kita pernah pun. So, which itu bagus. Bagi aku, kalau bukan duplicate, bagus sebenarnya. Bagus untuk konten juga. Okay, last pack. Okay, don card kat last pack. Okay. Alright, so saya cakap ni, bug ni aku jual RM30 per box. Kalau kau beli dua, RM50. Tanpa post tak termasuk post . So, boleh PM aku kalau minat. Jadi, apakah hit pertama kita yang terakhir? Sekejap. Ambil sleeve dulu. Hopefully, card yang menarik lah. Atau tak ni? Adakah ada SR? Okay, dia SR colour biru. Kita teka. Alah, Jimbei. Jimbei, guys. Nama Jimbei. SR Jimbei. So, kita macam pull card yang lelaki sahaja. Ada satu waifu semalam. Tapi yang ni semua lelaki sahaja. Oh, pedih. So, generally, aku happy sebab dapat Luffy. So, Luffy ni akan bagi collection aku. Comel tau Luffy ni? Dia comel gila. Peril sangat comel sebab dia ikut box tu. Jadi, apa hit kita untuk hari ni? Kita akan go to. Okay. Tim satu menang lagi. Macam semalam. So, tu aku cakap awal-awal. Tim aku nombor 2 sebab aku ada 3-4 SR macam semalam juga. So, hit kita, kita ada Franky parallel, ada Sanji parallel SR dia, Jimbei parallel, dan juga kita ada leader dragon. Oh, nice gila. Oh, gila. Oh, nice gila. Aku harap leader kedua kita adalah Boa. Aku harap sangat. So, thank you sebab enjoy ke hujung video. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ni, share dengan korang-korang, dan jumpa dalam next video. Okay, assalamualaikum dan once again. Hey. Aku rasa macam aku dapat geng-geng Luffy lengkap. So, semalam aku dapat apa? Semalam aku dapat geng Luffy. Tak ada. Semalam aku dapat Sabo. Tak ada. Nampak ni semua geng Luffy ni. Mugiwara ni, guys. So, di manakah Luffy? Tapi leader pun bapak Luffy. Nampak? Satu set aku dapat keluarga Luffy ni. Jumpa lagi dalam video. Thank you sebab lewat, guys. Assalamualaikum dan once again.